Kak, bangun. Katanya hari ini janji mau cari kerja. Bangun. Kak, bangun. Ya, Bu. Bareng adekmu, ibu lagi masak. Ya, Bu. Sarapan semuanya. Makan yang banyak ya, biar pada pinter. Ade, hari ini pengumuman SNMPTN kan? Ya, Bu. Ibu doain ya, mudah-mudahan Ade diterima di perguruan negeri. Kakak hari ini rencananya mau ngelamar kemana, nak? Gak tahu. Wah, masa gak tahu? Iya tuh, anak Bu Sastro masih muda sudah menjadi pengusaha sukses. Thank you.
Aku macam pernah nengok abang. Ah, mirip Caka apa siapa itulah. Ah, sudahlah. Kenapa kau cemerut macam orang banyak hutang? Perkenalkan. Namaku Pintor. Gila. Ah. Sudahlah, Bang. Tidak usah murung. Nanti tidak baik untuk kesehatan. Lebih baik sekarang Abang cerita sama aku. Abang Pintor yang tampan ini pasti bisa kasih kau solusi. Nggak kerja, Bang. Apa, Bang? Habis ditolak kerja, Bang. Alah, itu mah urusan kecil. Tapi ibu gua terus neken gua buat terus cari kerja, Bang. Ternyata gua sebenarnya udah pengen ya punya usaha sendiri aja. Terus kenapa kau tidak usaha sendiri? Ya karena ibu gua tetap nyuruh gua buat cari kerja, Bang. Sebenarnya aku juga dulu waktu kecil pengennya jadi pejabat. Lah, terus kenapa sekarang parkir di sini? Ya karena tidak jadi pejabat lah. Cemana kau, Bang? Eh, tapi Bang, setelah aku pikir-pikir ya, dunia ini itu adil. Adil? Adil sekali. Adil dari mananya, Bang? Sekarang Abang pikir, kalau aku yang otaknya jongkok ini jadi seorang pejabat, nanti aku tidak bisa adil sama rakyatku sendiri. Yang ada nanti aku malah korupsi. Betul tidak? Iya juga. Sudahlah, Bang, aku markir dulu ya. Lancar terus. Yo. Assalamualaikum. Bu. Bu. Waalaikumsalam. Kakak udah pulang? Ya, Bu. Alhamdulillah, Ade lolos dan dapat beasiswa. Kita makan yuk sambil ngerayain. Ini dulu, Bu. Hasil lamarannya hari ini? Bu, ibu bisa gak sih ngebahas itunya nanti? Tunggu Gilang selesai makan dulu, Bu. Iya, maaf kak. Ibu kan hanya pengen tahu aja gimana hasil lamaran hari ini. Gagal! Sabar, nak. Masih ada kesempatan lain. Kesempatan apa, Bu?
Dari awal kan Gilang udah bilang, Gilang gak mau kerja di orang lain. Ibu yang seolah neken-neken terus dan neken buat Gilang kerja di orang lain. Capek Gilang, Bu, capek. Sekali aja Ibu ngertiin Gilang, Bu. Ibu cuma pengen kamu punya pengalaman aja, Kak. Alah, dari dulu, Bu, itu terus alasan Ibu. Gak logis toh, Bu. Udah, Kak. Jangan bikin Ibu nangis. Berdua sama gua. Kakak yang kurang ajar. Sudah, Kak. Sudah. Sudah, Kak, sudah. Apa-apaan kalian? Lu yang selalu dimanja sama Ibu tahu apa, ha? Justru lu yang manja, bacot. Lu mah enak kasih sayang Ibu cuma buat lu doang. Udah ganteng, pintar, gak usah susah payah. Dunia ini emang gak adil, sama kayak Ibu. Kakak, ibu bukan ngelarang kakak untuk berwirausaha sendiri. Tapi dunia bisnis harus dihadapi dengan banyak relasi. Ibu juga sudah menjual semua perhiasan ibu untuk modal usaha kakak nanti. Dan Teddy juga sudah berjuang mati-matian untuk mendapatkan beasiswa di kuliahnya. Supaya bisa meringankan beban ibu. Maafin Gilang, Bu. Dek. Maafin, Nak.